belum lama ini beredar video viral seorang anak yang sedang asyik disuapi. Perhatikan lagi makannya. Bukan bubur atau sewajarnya makanan anak-anak. Tapi yang diberikan adalah kecebong atau dikenal dengan brudu. Sontak video ini menjadi perbincangan. Tuai beragam komentar serta kritikan dari warganet. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagian orang berasumsi hal ini akan berbahaya bagi sang anak. Sebagian lagi tidak. Bagaimana menurut Anda? Usut punya usut, metode ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu loh. Apakah ini bermanfaat atau justru mendatangkan bahaya? Malam ini, On The Spot akan membahas secara tajam dan update tentang makan kecebong. Kecebong. Dalam beberapa tahun terakhir, kata kecebong kian santer didengar di telinga dan akrab di mata ketika kita men-scroll media sosial. Kata kecebong merujuk pada golongan politik tertentu. Eits, malam ini On The Spot tidak akan membahas politik dan berbagai drama. Karena sejarahnya, menurut kepercayaan tradisional Cina, metode memakan brudu atau kecebong memberikan dampak positif bagi kesehatan anak. Metode ini juga disebut-sebut dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Memakan kecebong tertulis dalam buku herbal Cina berjudul The Compendium of Materia Medica, karangan ahli herbal Li Xichen sejak zaman dinasti Ming. Dalam bukunya, beberapa tumbuhan dan hewan diyakini manjur menyembuhkan beberapa penyakit. Menurut pakar biologi Universitas Indonesia, Dr. Ratna Yuniati, metode penyembuhan dengan kecebong mungkin dahulu bisa dilakukan karena kondisi perairan jauh lebih bersih. Namun sekarang, kondisi perairan banyak yang tercemar. Kemudian kecebong itu kita ambil misalnya dari satu perairan yang tercemar, itu bisa menyebabkan kecebong itu, apalagi kalau dimakan dalam kondisi mentah ya, dimasuk ke dalam saluran pencernaan kita. Nah, parasit atau telur cacing yang ada di dalam kecebong itu dia tidak akan mati karena tidak dipanaskan. Nah, pada saat dia sampai di saluran pencernaan kita, dia bisa melekat di dinding lambung, bisa melekat di dinding usus, kemudian dia mendapatkan makanan dari situ, kemudian dia bertambah besar, dia bisa bertelur, ya sampai dewasa dia bertelur, kemudian telur itu bisa menetas menjadi larva, larva itu bisa masuk melalui dinding usus, masuk ke pembuluh darah, dan itu bisa beredar ke seluruh tubuh. Dilansir The Sun, dokter anak dari Shenzhen Children's Hospital, Dr. Pei Honggang, mengatakan orang yang memakan kecebong hidup-hidup dapat menimbulkan infeksi parasit yang serius. Menurut Dr. Pei, yang dimaksud dengan metode kecebong di dalam buku Li Xichen adalah kegunaan dari kecebong untuk mendetoksifikasi luka luar, bukan untuk dimakan. Dan menurut Dr. Ratna Yuniati, detoksifikasi dari dalam tubuh dengan cara memakan kecebong secara mentah justru tidak masuk akal. Karena ditakutkan ada larva yang tak bisa mati di dalam oleh tubuh dan ini jelas berbahaya. Kalau mendetok saya sebenarnya kurang masuk di logika saya ya, karena kalau biasanya mendetok itu kita bisa saja kalaupun mau digunakan itu tidak dimakan ya, karena kalau dimakan itu berarti bisa saja dia rusak di lambung. Itu kalau dalam hal ini kecebongnya memang mungkin mati ya, kemudian dia bisa mendetok. Tetapi kalau di dalam kecebong itu ada larva tadi yang saya katakan, larva itu yang tidak mati, sehingga itu yang bisa menyebabkan masalah orang tersebut bisa terjangkit penyakit oleh larva cacing tadi. Sebagai alternatif pengobatan, orang Indonesia mempercayai beberapa metode herbal. Seperti memakan tokek, dipercaya mampu menyembuhkan penyakit kulit dan asma atau metode lainnya. Itu asalkan dipelihara dalam kondisi higienis, tidak ada terkontaminasi oleh virus atau bakteri atau penyakit lain, itu saya rasa tidak
tidak menjadi penyakit ya. Sehingga apalagi kalau pengolahannya itu sebelum dikonsumsi, diolah dalam hal ini dimasak, jadi tidak mentah. Itulah ulasan tentang kontroversi video viral memakan kecebong dari Cina. Jika pemirsa ingin menjadi yang paling tahu segala informasi, pastikan terus tonton On The Spot ya. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Berikut foto dan video kreatif kiriman pemirsa setia On The Spot dengan tema OTS 7 Superwoman. Yuk, kirim foto atau video kreatif Anda mengenai sosok Superwoman dengan segudang aktivitas maupun prestasinya. Ceritakan juga keterangan detailnya di caption ya. Unggah karya kreatif kalian ke akun media sosial, mention atau tag akun resmi On The Spot, sertakan hashtag OTS7Superwoman. Bingkisan menarik telah menanti Anda. Untuk lebih lengkapnya, lihat langsung di akun resmi media sosial On The Spot ya. Setelah ini, wayang-wayang OVJ sudah siap menghibur Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.